Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau sharing menu snack empasi untuk 7 bulan ke atas. Dan ini merupakan menu favorit anak-anak, mangga mix yogurt. Di sini aku menggunakan mangga yang udah mateng. Dan yogurt yang aku pakai ini aku pakai dari merek Chimori dan bisa dibeli di minimarket terdekat ya mams, atau bisa diganti dengan merek lain. Oke, kita langsung mulai saja ya mam. Pertama-tama kita kupas dulu mangganya ya. Nah, mangganya ini benar-benar manis. Kebetulan kita habis panen mangga dan kita petik langsung dari pohonnya. Jadi manisnya benar-benar alami. Mangga mengandung karbohidrat, gula, protein, serat, asam folat, kalium, mangan, tembaga, magnesium, beberapa vitamin penting seperti vitamin A, B1, B3, B5, B6, C, E, dan K. Lanjut kita iris mangganya. Di sini aku pakai satu buah mangga aja karena kakaknya juga doyan. Jadi saya bikin untuk 2 porsi ya, Mam. Selanjutnya kita masukin mangganya. Kemudian yogurtnya. Jangan lupa ditambahkan air secukupnya. Lanjut kita blender ya mams. Mudah kan mams? Untuk menu snack empasi ini lebih nikmat dihidangkan saat dingin. Jadi saya masukkan kulkas dulu ya. Yeay, saatnya makan. Yogurt memiliki kandungan probiotik dan protein di dalamnya. Kandungan probiotik ini dapat membantu kerja sistem kekebalan tubuh untuk menjaga sistem pencernaan dari serangan bakteri jahat penyebab masalah pencernaan. Bukan hanya itu, kandungan laktosa yang ada di dalam yogurt juga lebih sedikit dibandingkan dengan susu murni. Tuh kan mom, sampai rebutan.
Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.